Assalamualaikum cuy, gue Prabu, dan di video kali ini kita mainkan game Clash of Clans lagi. Hari ini kita seru-seruan lagi, kita challenge lagi. Dan best yang gue punya kali ini yaitu kepingan puzzle. Atau ada 5 kotak di sini. Apakah ada yang mampu ngedapetin 100% untuk menyerang base ini? Kita coba tunggu aja kekuatan-kekuatan dari teman-teman subscriber semua ya, oke? Dan buat kalian yang mau ikutan nih, challenge-nya seperti apa ikutannya? Jadi kalian tinggal join aja ke clan di Sangu Inch dengan kode 2YCP00Q9L. Challenge-nya setiap hari Rabu. Rabu pagi kalian boleh masuk ke clan ini dan Rabu sorenya boleh keluar lagi. Kenapa videonya upload Kamis? Biar gue agak sedikit santai ya. Jadi videonya diupload Kamis tapi challenge-nya tetap di hari Rabu. Jadi kalian join aja di Rabu pagi. Rabu sorenya boleh balik lagi ke clan masing-masing cuy. Oke? Dan sekarang kita langsung aja menuju ke serangan pertama. Seperti apa serunya? Langsung aja coy. Oke coy, dan ini dia penyerang yang pertama yaitu Salam Anjay. Seperti apa serangannya? Dia menggunakan serangan udara dengan Javelin yang level maksimal dan Electro Dragon 8 Balon 2. Nih kita lihat. Oke, Javelinnya langsung turun. Kecepetan. Javelinnya udah keluar coy. Oke, mantap. Ternyata ada niat yang lain ya, boy. Ada niat jahat, coy. Makanya Javelinnya diturunin duluan. Oke, kita lihat Electro Dragonnya turun dari bawah. Apakah bisa menghancurkan desa ini? Sepertinya kurang. Untuk serangan ini sepertinya akan sedikit kurang kuat ya. Kita lihat masih ada sisa, gak ada lagi. Hero-nya gak ada ya. Hero-nya kemana, coy? Wah, spell S dikasih lagi di area situ. Wah, gak asik. Kagak asik, Eagle Artillery gue udah tumbang, coy. Waduh, ada S lagi di area Inferno. Ada lagi, Rage Spell-nya masih banyak. Apakah Town Hall-nya bisa dapat? Apakah Town Hall-nya bisa hancur? Apakah Town Hall-nya bisa hancur? Sepertinya enggak ya. Town Hall-nya sepertinya enggak bisa hancur. Ini pasukannya berkeliling menyamping. Oke. Dan Electro Dragon masih ada hidup satu biji. Di arah sini ada satu biji. Masih banyak ternyata coy. Masih banyak. Ini dapat bintang satu aja sepertinya. Oke, kita lihat. Apakah ada tambahan lagi? Masih banyak sih untuk persentase ini bisa dapat tinggi. Tapi untuk Town Hall dia enggak bisa dapat. Oke. Kita lihat, tinggal sisa satu pasukan lagi yang ada di bawah. Si elektronnya masih bertahan. Masih menunggu dia, masih nambah persentase ya. 67% yang sudah didapat. Dan air defense-nya belum nembak, cuy. Air defense-nya belum nembak ya. Air defense, please tembak. Tembak si elektro ini, tembak. Waduh, malah ngejauh dia, boy. Malah ngejauh. Dan nunggu ya, masih nunggu dia. Masih nunggu, oke. Kita lihat. Nah, sekarang ditembak air defense. Sudah pasti tewas. Dan udah tewas. Untuk serangan yang pertama ngedapetin 71% cuy. Kita lanjut ke serangan yang kedua ya. Dan ini dia serangan yang kedua dari Suzai. Dari si Suzai. Jadi si Suzai ini menggunakan udara juga ya, ternyata ya. Dia menggunakan jab spell. Oke, untuk menghancurkan air defense gua. Waduh, air defense gua diincar semua. Satu lagi hancur. Oke, sebelah sana satu lagi. Come on. Mana? Kagak ada. Wah, dia ketiduran nih, coy. Dia ketiduran. Oh, ada. Ternyata masih ada. Gak hancur, mampus lu. Kagak hancur ya. Dan dia masih turuninnya untuk isi clan Castle Maosi sama. Dia menggunakan Javelin ya. Javelin kita lihat target utamanya jelas. Pasti ke Town Hall, si Javelinnya habis, carut-marut, disembur. Sembur sana sini, apakah Town Hall-nya dapet? Kagak dapet, boy. Town Hall-nya kagak dapet ya. Town Hall-nya kagak dapet lagi, disembur sana sini ya. Kagak bisa dia, boy. Tapi semburin salah, harusnya ke arah sini nih, yang ada air defense-nya. Kalau ke arah sini, gak ada air defense-nya, cuy. Ini masih tetap agak sedikit berbahaya. Town Hall-nya masih bisa tersentuh ya. Tapi pasukannya sepertinya udah habis. Pasukannya tinggal dikit lagi karena dia menyamping semua dan Yeti gua keluar. Oh, Grand Warden-nya di set darat. Salah, coy. Grand Warden-nya di set darat, Yeti gua langsung muncul ya. Kita lihat, masih ada satu Electro Dragon dan serangan yang kedua ini cuma dapat 51%, cuy. Oke, kita lanjut lagi ke serangan yang ketiga, coy. Dan ini dia, coy, serangan yang ketiga dari B-Cluster ya. Dia menggunakan Dragon untuk serangan yang ketiga ini. Menggunakan Dragon ditambah Javelin level 4 lagi. Dan ini Dragonnya udah maksimal ya.
udah berapi-api dia coy, hero-nya juga udah oke. Dia tonal 13 itu. Dia tonal 13. Kita lihat seperti apa kekuatan dari tonal 13 ini. Wah, mantap banget coy. Javelin-nya sampai ke tengah, sampai kagak? Sampai kagak lo Javelin? Wah, Javelin-nya sampai ke tengah coy, carut-marut tonal gua. Carut-marut hancur lebur. Tonal gua akhirnya hancur lebur di serangan yang ketiga ini ya coy. Serangan yang ketiga tonal gua hancur lebur. Kita coba tunggu sejauh mana, apakah dia dapat 100%? Untuk 100% sepertinya belum juga ya. Untuk 100% sepertinya belum, karena senjata gua terlalu kuat nih. Tapi spell masih banyak, spellnya masih banyak, mungkin masih bisa bertahan ya. Dan oh, Grand Warden udah di rage. Kita lihat ada spell S muncul di sana. Apakah sanggup menahan air defense gua, please? Tahan agaknya. Aduh, kagak ketahan gua ya. Kagak ketahan. Di sini masih ada 3 biji. Di sini ada 1 biji. Apakah kuat menahan air defense-nya lagi-lagi dikasih spell S? Oke, kita coba lihat coy, udah mampu semuanya. Mampu semuanya. Oh, ada si penombak mendekat. Ada si penombak mendekat ya. Oh, air defense-nya hancur coy. Air defense gua hancur coy. Air defense gua hancur, masih ada sisa 1 inferno. Oke. Kita lihat apakah bisa dengan satu aja dragon dan hero bisakah menambah bintang, bisakah 100%? Kita coba tunggu dulu. Kita lihat, dan ini nge-lag. Waduh, parah coy. 1 menit dikit lagi. Oh, mampus loh. Mampus. Tinggal sisa pasukannya 1 dragon, tapi untuk 100% sepertinya gak kuat ya. Untuk 100% sepertinya gak kuat. Kita coba tunggu aja coy. Berapa lagi, dan Barbarian King-nya belum di rage. Oke, Barbarian King mulai rage. Kita lihat Grand Warden juga masih hidup. Oke, Barbarian King udah mampus. Dragon-nya tinggal sekarang ditembakin sama Archer Tower. Archer Tower ini cukup pedes ya. Cukup pedes kalau menghantam dragon ya. Oke, udah mampus, tinggal sisa ini, tinggal sisa Grand Warden-nya. Dan Grand Warden-nya apakah mampu nambah pundi-pundi persentase? Sepertinya bisa. Satu bangunan hancur. Satu bangunan lagi hancur. Oke. Dan kita tunggu apakah ada tambahan lagi? Oh, enggak. Udah enggak ya. Berarti untuk serangan ketiga ini dapatnya 91% cuy. Oke cuy, ini dia serangan keempat dari Yuan ya. Ini masih tonal berapa lu cuy? Dragonnya masih kagak ada levelnya ya. Dragonnya masih gak ada level, berarti dia ikut meramaikan aja. Mungkin tonal rendah nih cuy. Tonal rendah, apakah berani dia menyerang? Come on, turunkan pasukanmu. Mana nih, agak turun-turun boy. Woi, wah, ketiduran lagi nih coy. Ketiduran lagi dia sepertinya coy. Oke, dan udah mulai turun. Mana? Di mana? Kagak kelihatan bahkan. Wow, di sana. Itu apa coy? Hey, tiba-tiba muncul PK. PK Golem muncul di dalam deh. Kita lihat. Wede, ada jet spell. Ada apa lagi? Gak ada lagi coy. Habis gua gak lihat naganya ini. Naganya di mana coy? Oh, ini dia nih naganya di area sebelah sini ya. Untuk Yuan sepertinya cuma dapat 5% nih coy. Gak ada tambahan lagi, tapi luar biasa atas semangatnya. Luar biasa atas kemauannya. Bahkan dia terlalu rendah mau ikutan seru-seruan ya coy. Mau ikutan seru-seruan nih. Kita lihat. Oke. Dan dia udah selesai ya coy, Yuan ini dapat 6%. Oke, kita lanjut lagi ke serangan terakhir coy. Dan ini dia serangan yang terakhir, yaitu dari RNL Cluster ya. Ini dia nyerang kemana? Oke. Dan mulai ada dragon di bawah. Ini dragon level maksimal, Electro Dragon level maksimal. Ada hero-nya juga lengkap. Apakah mampu ngedapetin 100% untuk serangan terakhir ini? Kita coba tunggu coy. Oke, Electro Dragon mulai turun diikutin sama balon. Berarti artillery gue mulai aktif. Dan isi clan castle gue mulai keluar. Kita lihat coy, hantaman dari satu air defense S. Ow, kasih spell S coy. Air defense gue dikasih spell S. Dan Javelin mulai turun. Oke, Javelinnya mulai turun coy. Apakah bakal sampai menuju ke area tonal? Sampai kan. Woi, mantap jiwa, bisa pas. Bisa pas, semua pasukan masuk ke area tonal. Dan tonalnya hancur lebur. Kita lihat coy. Oh, tonal gua hancur lebur, dan ini udah dapat 43%. Sepertinya 2 bintang lagi ya. Untuk 3 bintang ini terlalu berat.
Untuk 3 bintang ini terlalu berat. Ada Mommy Queen di belakang dan masih ada beberapa pasukan di sini. Ada Electro Dragon 2 biji lagi dan ada Hero juga di area sana. Kita lihat. Aduh, spell S masih ada, boy. Oke, Queen gua dibekuin. Oh, udah mampus dan senjata yang di sana udah hancur. Eagle Artillery ini sayangnya Eagle Artillery ini belum hancur ya. Eagle Artillery ini kalau belum hancur dia cukup menyulitkan, coy. Dan di sini pasukannya sekarang udah habis ya. Udah habis semuanya dan untuk challenge kali ini akhirnya gak ada yang berhasil ngedapetin 3 bintang, coy. Oke, gue bakal balik dulu ke home. Oke, coy, itu dia seru-seruan kita kali ini. Walaupun gak ada yang berhasil ngedapetin 3 bintang, tapi gue cukup seneng karena apa? Karena tadi ada yang masih Town Hall 7 mungkin ya. Ikut seru-seruan itu thank you banget. Kenapa? Karena dengan semangatnya yang amat sangat luar biasa, dia bisa ikutan challenge walaupun Town Hall gue Town Hall 12. Itu mantap, itu luar biasa. Thank you banget udah yang udah ikutan challenge di hari ini. Buat kalian yang mau ikutan nih, kalian tinggal join aja ke clan ini nih, cuy. Clan Disangu Inch. Gua bakal bikin challenge setiap hari Rabu, walaupun sekarang uploadnya hari Kamis, tapi gua bikin challenge hari Rabu di clan Disanguin dengan kode 2YCV00K9L. Nah, kalian kalau misalnya mau ikutan tinggal gabung aja Rabu pagi dan Rabu sorenya balik lagi boleh ke clan masing-masing, cuy. Oke lah. Jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gue Prabu.